Halo Bibo, senang sekali rasanya masih bareng Ferry untuk di kesempatan kali ini yang bakalan nemenin people hingga beberapa menit ke depan. Tentunya di kesempatan kali ini bakalan nemenin people di program-program seperti biasa. Untuk di kali ini yaitu Ferry bakalan memberikan informasi berupa barang. Dan barang tersebut harganya cukup murah meriah ya, satu paket. Ini untuk kebutuhan adik bayi. Jadi ini untuk referensi people yang lagi sedang mencari apa alat-alat tersebut, silakan nanti bisa dilihat di link deskripsinya untuk tempat belanjanya people. Kalau untuk kemarin ini belanjanya kurang lebih di sekitaran 30 ribuan ya seluruhnya. Itu ada tempat kotak susu bayi, terus ada lagi celengan, sama ada lagi sikat ya untuk membersihkan botol susu ya, atau botol dot itu people. Dan satu lagi itu beli bubble wrap, tapi sayang sekali di sini bubble wrapnya tidak dimasukkan oleh pihak toko karena kita sudah beli, cuman hanya dibungkus yaitu dengan dus saja. Dan inilah penampakan untuk celengan kalengnya. Ya, bahannya sedikit begitulah, yang penting isinya celengan people. Untuk isi kedua, kita saksikan apa di dalam dus ini people. Mudah-mudahan isinya bagus dan juga tidak mengecewakan. Nah, ini dia sikat bulu untuk membersihkan dot botol susu adik bayi nanti ya. Nah, kayak gini dia bentuk dan rupanya people. Harganya murah banget ini. Kalau nggak salah di kisaran 5.000 atau 3.000 kemarin itu ya. Dan yang terakhir, nah ini dia tempat atau kotak susu bubuk ya people. Kita lihat dalam lagi, mungkin ada door prize. Sepertinya tidak ada people. Nah, seperti yang dibilang tadi, ini isinya pembungkusnya hanya dus biasa dengan plastik agak tebel dikit, bukan bubble wrap people. Jika people nanti memiliki ide dan lain sebagainya untuk yang lain ya, silakan berkolaborasi. Sebenarnya apa sih? Enggak ya. Nah, ini langsung aja kita buka people, isinya bagaimana, bentuknya apa, dan kekurangannya apa, dan ada yang kurang atau tidak di dalam kotak penyimpanan susu bubuk ini people. Mudah-mudahan lengkap. Karena kalau kurang agak sulit untuk refund atau untuk mengembalikan barangnya. Ya, modelnya kayak ini, hijau. Ya, warnanya hijau. Terus ada list kuningnya dan di dalamnya ada sendoknya. Nah, sendoknya kayak gini naruhnya. Nah, cantik banget. Terus ada pelapisnya ya people. Jadi sesudah sebelum ditutup ada penutupnya lagi. Dan ini untuk yang bau, biar enggak bau, itu apa namanya? Enggak tahu. Nah, di sini juga ada karetnya di pinggir-pinggirannya itu people, biar nggak terkontaminasi nanti susu bubuknya jika mau dipakai ataupun dibuka tutup people. Oke, people, gimana menurut kalian semuanya? Jika memang kalian berminat dan suka dengan produk-produk yang kami beli, silakan Anda lihat di link deskripsinya. Nanti bisa kalian belanja di sana, bisa kalian lihat-lihat, dan jangan lupa lah pokoknya people ya, perjumpaan kita sampai di sini untuk nanti review kotak susunya. Itu bakalan ada di video-video selanjutnya bagaimana cara memberikan atau memasukkan kotak susu ya. See you, bye-bye, next time.